Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, teman-teman, nah, kali ini kita mau ekspor lagi ya. Ya, kita mau ini mau jalan ini ke lokasi. Jadi kita mau mencari ya sosok misterius seperti orang pedalaman ya, teman-teman. Ya, jadi di sini ini adalah lokasinya ya, seperti ini tempatnya ya. Memang ya, tuh sebelah sana ada siapa nih? Kejauhan nampak ya? Ini ya. Ada sebelah sana ya, teman-teman. Ya, tadi kita baru dari kejauhan agak seperti remang-remang tuh sebelah sana ya. Itu dia. Nampak? Itu dia. Lihat teman-teman ya. Itu sebelah sana itu. Nampak ya? Kita hati-hati ya. Harus kita harus berhati-hati nih, teman-teman ya. Karena kita takut ada terjadi yang tidak kita inginkan ya. Jadi kita mau sebelah sana itu. Kita jalan ke sana dulu ya. Oke, kita jalan ke sana dulu. Gimana sih lokasi? Nah, jadi di sinilah tempatnya. Di yang menurut warga sering muncul-muncul seperti orang pedalaman suku Manti ya, teman-teman. Ya, beginilah. Lokasinya agak becek nih. Lokasinya agak becek. Wish. Ini ada ini ya, semacam mata air. Kalau memang ada aliran di sana, tidak ada apa-apa ya. Di sini ada aliran mata air ini ya. Mungkin ini sering untuk ini ya, minum suku Manti ya. Nah, ini lihat teman-teman, bisa lihat ini lokasinya ya. Nah, ini wah, sana semak lokasinya ya. Oke ya, ini dia tempatnya. Ya teman-teman, dia suku Manti tadi hidupnya di tempat-tempat yang teman mencari jejak-jejaknya ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya di sana. Oh, ini ada. Oke ya. Tadi ada penampakannya.
di sebelah sana tadi. Capek juga ya. Ya, beginilah tempatnya, lokasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan sendiri ya. Lihat di tempat ini kita bisa menemukan suku manti ya teman-teman. Oke. Mana lokasinya? Oke, itu teman kita ada sebelah sana tadi. Kotor. Tunggu abang kalau ekor ini kan dia gigir aja gini kan? Gini aja yang dari pos kan? Itu punya abang udah berapa? Satu belum? Satu itu masih ngerekam itu berapa? Ada suara kendereknya ya? Seperti apa cerita? Oh iya apa ya? Oh itu aja lah ganti yuk.